Pemirsa, diduga akibat seorang warga lupa mematikan kompor saat memasak, sejumlah rumah di permukiman padat penduduk terbakar. Warga panik, khawatir api menyambar rumah mereka. Video amatir warga merekam kebakaran yang melanda dua rumah di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Kutorojo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Api dengan cepat melahap rumah yang terbuat dari kayu dan membuat warga panik, serta langsung mengeluarkan barang-barang dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran ini berasal dari salah satu rumah korban yang ditinggalkan saat sedang memasak. Teriak-teriak, saya lihat dari atas, kok ada kobaran api, langsung saya keluar ke depan, manggil tetangga-tetangga yang punya nomor yang bisa dihubungi, pemadam kebakaran dan polsek kota. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil tangki dikerahkan ke lokasi kejadian. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran masih belum kita ketahui. Untuk penghuni rumah pada saat itu sholat, ditinggal sholat. Jadi diketahui tetangganya terjadi kebakaran, kemudian menghubungi pada PMK dan kepolisian. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews, melaporkan.